Halo, berjumpa kembali di channel saya Suyono Mandang Indonesia. Pada video kali ini saya akan kasih tahu ya, ukuran rak ini untuk mie instan. Jadi ini 24 ya. 24 sama dengan tingginya ini. 24 ya. Tingginya ini 24. Ini 24 sama, jadi 24 kali 24, sininya 36 sama 36. Ini 20 ya. Ini nanti untuk satu karton, untuk satu karton mie. Kita coba toto. Nah, kita coba toto ya. Matanya begini, kita nyoba toto satu karton utuh. Coba satu karton utuh ya. Nanti di sini jadi tiga baris, dua tumpuk ya. Jadi dua baris. Ternyata untuk rak ukuran 24 sininya 24, sininya 36, itu jadi satu karton segini dua baris lebih 7 ya. Ini 7 ya. Jadi kalau satu rak itu bisa isi 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4 karton satu gini. 4 merek. Kalau jejer 2 seperti ini. 2 merek. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ya. Kalau mama rak kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 4 28 mie instan bisa ditampung dalam satu rak untuk ukuran 2 tumpuk ya. 28 merek satu rak. Jadi jejer loro tumpuk 2 sebanyak 7, satu rak ukuran segini paling 180 itu bisa menampung 28 merek mie instan ya. Kita toto nih mana. Oke. Nah, cukup sekian video dari saya, video pendek. Jadi kalau Anda bikin rak ukurannya kalau segitu bisa nampung segini ya. Sudah, cukup sekian.